Hi good people, welcome to Ini's Kitchen with Niki Tirta. Hari ini saya akan membuat cemilan, tapi cemilan yang satu ini unik sekali karena terbuat dari marshmallow, yaitu marshmallow cereal bar. Mau tahu seperti apa? Let's go! Pertama-tama saya akan memasukkan coklat cereal ini ke dalam plastik. Harus saya double plastiknya supaya tidak jebol pada saat dihancurkan seperti ini. Oke, dihancurkan tapi jangan sampai terlalu halus. Kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Campurkan kacang cincang dan juga kismis. Kita aduk rata. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita panaskan mentega, coklat, dengan menggunakan api kecil saja sampai benar-benar mencair. Dan selanjutnya masukkan marshmallow-nya. Panaskan sampai benar-benar mencair dan tercampur rata dengan coklat dan menteganya. Oke, pastikan sampai benar-benar lumer, sisihkan dulu sampai agak dingin sedikit. Lalu kita panaskan coklat putih. Panaskan dengan api kecil, bisa juga dengan menggunakan microwave. 1 menit dikeluarkan lalu dipanaskan lagi selama 1 menit, nanti akan lumer. Atau bisa juga ditaruh di dalam wadah lalu dipanaskan di atas air yang mendidih. Kalau dengan cara seperti ini harus hati-hati, kalau terlalu panas bisa membuat coklatnya menjadi gosong. Oke, sekarang kita kembali lagi ke adonan utamanya. Oke, sudah agak sedikit dingin, masukkan ke dalam cereal coklatnya yang sudah dicampur dengan kismis dan juga kacang cincang. Lalu kita aduk rata. Sekarang kita ambil wadahnya. Saya memakai loyang buat brownies, lalu saya lapisi menggunakan kertas roti seperti ini. Lalu kita tuangkan marshmallow cerealnya. Kita tekan-tekan dulu seperti ini. Pastikan tidak ada rongga yang tidak terisi. Oke, good people, untuk memastikan lebih padat lagi, kita lipat bagian lebihnya ini dan sebelah sini. Kita tekan-tekan. Oke, seperti ini. Kita tuangkan coklat putihnya. Untuk atasnya, saya berikan kacang almond yang sudah disangrai. Oke, sudah selesai. Tinggal kita dinginkan di kulkas selama kurang lebih 3-4 jam. Oke, good people, sudah mengeras, tinggal kita sajikan. Oke, good people, waduh ini enak banget good people, dan pastinya bergizi karena ada sereal, ada kismis, ada kacang, dan juga coklat. Pasti anak-anak banyak yang suka. Memasak itu mudah. You, me, and everyone can cook as long as you want to try. See ya.